down and it's so great. Got my head in the cloud and you feel it too. But I told you that we figure it out, all these old fools that we're better without. And you know it's true. Yeah, tell me what it is that you need. Cause I think I'm onto something, cause I feel the good times coming. Tell me what it is that you need. Kata buat Ardestur apa Bu? Keren banget. Good job. Keren banget Ardestur. Ada yang mau disampaikan? Dengan saya Naomi, kepala cabang di Abu. Kenapa kami pilih Ardes? Ardes Indonesia. Ini secara kebetulan waktu itu kami ditawarkan oleh teman agen yang lain. Kami lihat kok segini aja standar banget. Kan udah ada apa namanya? Digital era ya. Jadi kami search di internet, kami dapat beberapa, dibanding-bandingkan, di telepon, akhirnya nyampe ke sini. Ada sedikit gamblingnya kan? Tapi kami yakin dari telepon-telepon cara menjawab itu sudah profesional. Jadi we take the risk, kami ambil resiko nih, karena kami yakin kami
sudah memilih yang tepat. Ketika sampai di Jogja, tengah malam ya, jam 3 itu ya, kami disambut dengan senyum yang sangat manis sekali dan ada benderanya. Dan diarahkan ke bis yang cukup bagus sekali. Wah, ini kesan pertamanya sudah oke. Saya yakin akan lebih baik lagi. Dan dugaannya betul. Sampai ke masjid yang bagus, semua tempat makannya enak. Di semua tempat, kalau saya ceritakan panjang lebar kan panjang banget. Tapi intinya, semua makin lama, makin bagus. Ini kalau kita sebut namanya escalating. Kepuasan kami meningkat terus-menerus. Ya, jadi semua perfect. Kami suka. Mudah-mudahan kami ada rezeki lagi dan kami akan kerja sama dengan Ardes lagi. Doakan kami ya. Ardes Tour Indonesia, mantap. Kemarin sampai hari ini, kami mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak telah mempercayakan perjalanan kepada kami, Ardes Tour Indonesia. Dan kami juga mohon maaf apabila di dalam kami mendampingi Bapak, Ibu, dan Mas Mbak sekalian ada hal yang kurang berkenan di hati. Dimaafkan ya Bapak Ibu sekalian.